Kembali bersama saya Pak Betran juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang kumpul bareng yuk! Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM atau dengarkan online di www.tdm.com.mo. Bisa juga seperti biasa di-download app-nya di smartphone Anda dan tinggal diklik saja langsung nyambung ya Pak Johnson ya. ya. Dan hari ini kita akan memulai spesial Paskah kita bagian yang pertama. Kenapa bagian yang pertama? Karena harus dipisah jadi dua, mengingat minggu depan, ya ingat ya minggu depan, Pak Johnson. Ya. Kita tidak akan mengudara, oke? Okay? Jadi di hari paskanya sendiri yang adalah minggu depan kita tidak mengudara. Kita akan kembali lagi minggu berikutnya. Hmm. Jadi, bagian pertama dari spesial Paskah adalah malam ini. Hmm. Bagian kedua dari spesial Paskah adalah minggu kedua di bulan April alias tanggal 11 April. Hmm. Minggu depan tanggal 4 April Kumbang channel tidak mengudara ya Pak Johnson ya, termasuk kayak News Makau tentunya oke. Okay? Dan sebelum kita mulai, ingin mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman Nasrani yang merayakannya, baik yang ada di Makau, yang di luar sana, ataupun yang di dalam sana, juga untuk teman-teman yang di luar Makau yang mendengarkan mungkin lewat online ya Pak Johnson ya. Yeah. Uh, acaranya ada Jumat Agung juga ya, ha, hari Jumat, tanggal 2 April lalu, ada Paskah. Pak Johnson, Paskah, acaranya apa ini? Maska, dengan special. gereja seperti biasa lah ya yeah. Biasanya ya Biasanya kalau umat Nasrani pasti dengan gereja juga Nanti kita akan cerita-cerita tentang aktivitas Paskahnya Di bagian yang kedua uh, Special Paskah kita pada tanggal 11 April 2021 Untuk malam hari ini Kita special Paskahnya dengarkan lagu-lagu Nasrani saja Lagu-lagu bernuansa Nasrani ya uh, Kita sudah mulai dari tahun lalu tentunya juga Atau dua tahun lalu ya uh, Paskah kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Nasrani, lalu kalau Idul Fitri kita dengarkan lagu-lagu seperti Novia Kolpaking dengan menyebut nama Allah, gitu ya, uh, bernuansa Islami tentunya. Kita masih mencari lagu-lagu yang bernuansa Hindu ya. Ada beberapa teman siang Hindu di sini, jadi mungkin kalau ada acara-acara besar Hindu mungkin kita bisa lakukan uh, acara spesial juga ya Pak Johnson ya, supaya lebih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, okay, uh, mengawali uh, spesial pasca hari ini, ada berita buruk juga. Karena pagi tadi ada bom meledak di Makassar, di depan Gereja Katedral Makassar. Ya, ada berapa korban? Tetapi uh, uh, selain daripada pelaku, uh, sampai hari ini, maaf, sampai saat ini, tidak diketahui adanya korban jiwa. Ya, selain daripada pelaku, ya, pelaku sendiri masih diselidiki apakah itu satu orang atau dua orang. Uh, Nanti kita akan dengar lebih lanjut lagi di dalam berita Ketinus kita malam hari ini. Oke? Okay? Sekali lagi, malam hari ini kita memulai special Paskah bagian yang pertama. Saya izinkan saya untuk menjelaskan dulu di dalam bahasa Inggris Pak Johnson. karena uh, segmen berbahasa Inggrisnya hari ini juga uh, uh, special Easter. Oke, okay? so let me just explain. Uh today we having our special Easter program part 1. And the second part will not be next week. So just to remind you, I'll remind again later today. Um, second part will not be next week next week the actual Easter Sunday I will not be around but Johnson will not be around either so kumbang channel we we will not be airing at all next Sunday on the fourth of April We will be back again on the eleventh of April for the second part of the Easter special okay so we're gonna be back to Indonesian program first and we're gonna. Be right back with you guys, non-Indonesian listeners, later at 9 p.m. Oke, okay, sekarang kita akan lanjutkan dulu dengerin lagu-lagu ya Pak Johnson yeah. ya. Tadi lagu yang kita dengarkan, saya belum sebutkan, lagunya itu dari uh, Philip Hadi ya. Ini wajah orangnya, kalau yang ini mau melihat silahkan ke YouTube kami ya. Uh, Kumbang Channel, KT News Makau ya. Tuh, Philip Hadi. Uh, saya coba cari informasi tentang dia, nggak banyak sih, nggak ada apa-apa. Cuman uh, pokoknya dia penyanyi Nasrani ya. Uh, dan specialty nya adalah menyanyikan lagu-lagu Nasrani di dalam bahasa Jawa, Pak Johnson. Hmm. Jadi lagu yang tadi kita dengarkan judulnya Urip Neng Donya Kebak Panggoda. Nah, saya nggak tahu. Nah, yang ini lagi di background kita, Aku ra Kuatir. Nah, kalau itu saya ngerti deh. Aku Rak Kuatir artinya saya tidak kuatir, ya. Uh, lalu lagu-lagu berikutnya, uh, Kerana Mandeng Salibe Gusti. Gusti saya tahu Tuhan, kerananya karena. Salibe Salib, Mandengnya ini saya nggak ngerti apa. Nah ini yang lagi di background kita ini karena Mandeng salibe Gusti gitu ya. Uh, ada beberapa uh, artis uh, yang akan kita mainkan malam hari ini, termasuk tentunya dari Ensemble Vokal Ecclesia grup vokal dari Yogyakarta yang tentunya sudah pernah konser di Makau, juga pernah mengikuti acara Kumbang Channel. Uh, beberapa Natalan yang lalu ya. Uh, kita akan mainkan lagu mereka dari album yang berjudul Berjalan Dalam Terang ya. Gak semuanya tentunya beberapa lagu saja. Juga kita akan mainkan uh, beberapa lagu dari album campuran ya album penyembahan terbaik hati Tuhan ya. Uh, ini nggak cuma satu artisnya soalnya ada David Harrison, Ryan Teja, Teddy Andrew. Frankie Siombing, Elvendi Teja, and Beto Idol juga pernah ke Makau. Kalau nggak salah juga pernah ikut kumbang channel, but I don't remember. Anyway, um, kalau ini kayaknya lebih banyak informasi, jadi nanti saya akan uh, sembari lalu saya akan cari sedikit informasi tentang orang-orang yang ada di dalam album ini. Lalu juga ada lagu dari Robert Lewis ya, Robert Louis, Ini ini lebih ke uh, nuansa pop uh, Indonesia Timur ya. Ini terkenal dengan nuansa pop Indonesia Timur. Oke. Okay? Tapi sebelum kita dengarkan yang lain lainnya, kita dengarkan satu lagu lagi dari Philip Hadi yang saat ini sedang diputarkan tentunya tadi saya sudah sebutkan judulnya karena mandeng salibe gusti tetap di acara kumbang channel kumbang, kumbang kumpul bareng, bareng yo, yo.